Itulah sebuah video memaparkan sebuah kemalangan yang melibatkan sebuah lori dan juga kenderaan jenis Toyota Supra. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pemilik dashcam berkongsi video konon mahu menunjukkan kesalahan lori tersebut yang dipandu dengan laju di sekitar Pudu hingga menyebabkan kemalangan berlaku. Namun apabila diperhatikan dengan teliti, jelas kelihatan pemilik dashcam cuba melarikan diri daripada pemandu lori, seolah-olah ada perselisihan faham antara mereka sebelum berlakunya kemalangan. Tambahan pula, video tersebut hanya dikongsikan separuh sahaja dengan tujuan untuk menunjukkan kesalahan pemandu lori dan langsung tidak menunjukkan punca berlakunya aksi kejar-mengejar tersebut.